Raya, Tok Seri? Raya. Maaf saya batin. Ya. Okey. Hari ini atau mungkin tak. Ada sedikit sebanyak tapi semua kena hantar negara, dalam luar negara tapi itu atas kemampuan masing-masinglah. Tapi itu itu bagi saya tak taklah jadi ketara. Saya mustahak. Saya bertanggungjawab. Sebagai menteri saya katakan tadi saya nak melihat agar kita memberi pendidikan yang terbaik untuk rakyat kita, untuk pelajar-pelajar kita. Itu tanggungjawab saya. Dan sebab itulah kita saya beritahu kepada dalam program hari ini juga dan mana-mana pun, kita akan memastikan bahawa sistem pendidikan kita ini akan jadi yang terbaik. Pada 2025 nanti kita akan jadi top wanted in the world. Dan bukan hanya berkata, kita telah melihat apa yang telah kita laksanakan, apa yang telah kita capai dalam masa yang singkat dan apa yang kita akan laksanakan. Apa yang kita rancang, apa telah kita capai dan apa yang kita akan laksanakan. Dan dari pergi sekolah sekali, kita melihat, kita saya mengatakan tadi, kita buat landmark decision untuk tidak lagi meneruskan dengan PMR. Kita telah meningkatkan taraf pemikiran dengan KEBAT ataupun HOTS, Higher Order Thinking Skill, kepada pelajar-pelajar kita. Kita pastikan bahasa Inggeris ditingkatkan dengan usaha-usaha saya katakan tadi, 22,000 guru-guru, ProEl, program-program native speakers, penutur jati, 5,000 guru, ETA program. Ini tak pernah kita lakukan terdahulu, menunjukkan kesungguhan kita, komitmen kita untuk melihat perubahan berlaku dengan blueprint kita yang baru. Kita pastikan pelajar-pelajar kita adalah pelajar-pelajar yang memang mampu untuk menjadi yang lebih holistik, yang berciri-ciri keusahawanan dan juga seimbang. Dan pensyarah-pensyarahnya bukan hanya datang dari universiti tapi datang dari luar. Di samping kita meningkatkan lagi kualiti pensyarah-pensyarah kita, kita juga melalui program CEO of Faculty, kita mengambil pensyarah-pensyarah dari luar. InsyaAllah akan pastikan pada 2025 nanti, kita akan mencapai KPI kita untuk pastikan sekolah kita menjadi 1/3 teratas di dunia. I'm positive about it. Saya melihat perubahan-perubahan yang telah berlaku dan saya melihat kita akan capai apa yang KPI yang telah ditetapkan untuk kementerian.